Bupati Malang Rendra Kresna tiba di gedung KPK sekitar jam 9:30 pagi. Bupati dua periode itu akan menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh KPK. Saat ditanya, Rendra sendiri sempat menepis dugaan penyidik KPK jika dirinya menerima suap dari Ali Murtopo. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Rendra sebagai tersangka untuk dua perkara, yaitu suap terkait penggandaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan gratifikasi. KPK menduga Rendra telah menerima uang dari kedua perkara itu sebesar 7 miliar rupiah. Terkait proyek peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus atau DAK 2011, Rendra diduga menerima suap 3,40 miliar rupiah dari Ali Murtopo. Rencananya, pemberi suap Ali Murtopo juga dijadwalkan diperiksa KPK hari ini. Hingga Senin sore, proses pemeriksaan masih berlangsung dan kemungkinan Bupati Malang akan ditahan. Imam Pujono, CTV.